beyond the constraints of screens, beyond the limits of distance and physics, beyond any one company, and that will be made by all of us. Alhamdulillah, saya senang saat mengikuti TCC ini karena baru pertama kali saya mengikuti TCC yang dilakukan di sekolah ini. Saya sangat senang mengikuti TCC ini. Saya merasa sangat senang dan bahagia bisa mengikuti program TCC ini. Saya merasa sangat senang dan bahagia karena saya diberikan banyak ilmu di program TCC ini. Saat saya mengikuti TCC, saya merasa senang karena saya belum pernah mengikuti TCC ini sebelumnya. Di TCC ini saya ngerasa senang tapi capek juga. Kalau senangnya juga banyak ketawanya, bisa dengerin banyak nasihat dari guru-guru. Kalau capek sih, kadang-kadang kalau misalnya pesertanya susah diatur, kadang gedek sendiri liatnya gitu. Alhamdulillah, senang. Saya merasa bahagia, senang, sama bangga. Saya merasa senang karena dengan ini, dengan adanya TCC ini, ibadah saya semakin terjaga dan menjadi lebih baik lagi. Senang, capek juga. Saya mendapatkan ilmu belajar menjadi Bilal dan Imam. Ilmu sering membaca Al-Quran dan hidup mandiri. Ilmu yang saya dapatkan dari TCC ini adalah yaitu menguatkan karakter kita dan sering baca Al-Quran. Ilmu agama tentang keislaman dan ilmu skill-skill memasak, menyuci sepatu, dan lain-lain. Ilmu menjahit, mengurus jenazah. Ilmu yang saya dapatkan dari program TCC ini adalah belajar mandiri untuk kehidupan sehari-hari. Ilmu agama contohnya memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, dan ilmu-ilmu agama lainnya yang saya dapatkan di program TCC ini. Kegiatan murojaah hafalan dan sholat-sholat sunnah lainnya. Salat tahajud, salat taubat, terus baca Quran. Membaca Al-Quran dan menjalankan salat-salat sunnah seperti tarawih dan salat sunnah lainnya. Kegiatan tarawih. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dan saat olahraga. Manfaatnya saya lebih semangat mengerjakan sholat sunnah, sholat wajib, dapat bangun pagi dan sering membaca Al-Quran. Manfaatnya bisa belajar semakin banyak dan bisa dilakukan di masjid lain. Manfaatnya sholatnya lebih terjaga, rajin, udah itu aja. Bisa bangun lebih cepat.
Saya lebih semangat untuk menjalankan sholat-sholat lainnya dan lebih semangat untuk membaca Al-Quran. Manfaatnya lebih bersemangat dalam menjalani puasa ini. Insya Allah saya akan ikut kalau TCC ini akan diadakan lagi. Insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah saya akan ikut program TCC selanjutnya. Iya. Insya Allah selanjutnya saya akan mengikuti TCC. Saya sarankan kalau untuk program ini tidur siangnya agak diperlama, jangan cepat kali, biar supaya kita pas bangunnya ada materi lagi, jadi bersemangat, bertenaga, tidak lemas, ngantuk, dan yang lain. Enggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Enggak ada sih. Tidak ada. Tidak ada. Semoga program TCC ini berjalan terus ke depannya. Ustazah saya, semoga dipanjangkan umur, sehat selalu, dan sejahtera. Dan saya ingin Ustazah semakin semangat dalam mengajar kami. Saya doakan Ustazah sehat selalu. Ustazahnya panjang umur, sehat selalu, semoga sejahtera. Tetaplah berjuang di sekolah ini. Terima kasih buat Ustaz dan Ustazah telah membuat program TCC ini. Terima kasih Ustaz dan Ustazah yang telah membuat TCC ini. Semoga TCC ini makin berkembang. Terima kasih untuk Ustazah yang telah membuat program TCC ini. Makasih udah buat TCC ini karena bisa menguatkan karakter kita dan lebih kita bisa menjadi mandiri. Terima kasih buat Ustaz dan Ustazah telah membuat program ini dan semoga Ustaz dan Ustazah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Ustaz dan Ustazah, terima kasih telah membimbing saya di program TCC kali ini. Semoga Ustaz dan Ustazah diberi kesehatan selalu. Untuk Ustaz dan Ustazah, terima kasih telah membimbing kami selama di TCC ini dengan baik. Semoga Ustaz dan Ustazah diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ustazah sama Ustaz sehat selalu. Makasih ya Ustazah udah buat kegiatan ini. Dan makasih juga udah nunjuk saya untuk menjadi instruktur dalam kegiatan ini. Yang dimana Ustazah pasti yakin kalau saya bisa menjadi instruktur dari kegiatan ini. Maaf juga kalau kadang-kadang kami lalai main HP. Kadang buat saya marah-marah sendiri karena kami main HP, lalai untuk ngatur-ngatur peserta itu. Saya mendapat banyak pelajaran dari Ustaz, nggak bisa Ustaz. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.